Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Fi hadha al-yawm yataqabalu aydan ma'a ustadah 'anil Ibn Sina. Man huwa Ibn Sina? Ibn Sina huwa Abu Tib wa kitabul masyhura Al-Kaunu fit Tib. Hayya bina nangduru video ma'an. Ibnu Sina merupakan nama yang tidak asing bagi dunia kedokteran. Ilmuwan Muslim ini dikenal sebagai peletak dasar-dasar ilmu kedokteran. Pria yang lahir tahun 980 Masehi ini merupakan pengarang dari 450 buku, baik dalam bidang kedokteran maupun filsafat. Ibnu Sina atau kalangan barat menyebutnya dengan Avicenna, memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Lahir di kota Afshanah, Bukhara, Uzbekistan pada zaman keemasan peradaban Islam. Pada zaman tersebut, ilmuwan-ilmuwan muslim banyak menerjemahkan teks ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India. Penerjemahan tersebut disertai dengan pengembangan ilmu. Apalagi pada zaman dinasti Samayid dan Buyid, suasananya sangat mendukung bagi perkembangan keilmuan dan budaya. Hal ini ditandai dengan banyaknya perpustakaan yang menampung banyak buku-buku ilmiah. Ibnu Sina dikenal jenius dan memiliki daya berpikir yang kuat. Dalam bidang fisika, Robert Prevost dalam bukunya The Making of Humanity menegaskan jika termometer pertama kali ditemukan oleh Ibnu Sina pada abad ke-11. Di bidang psikologi, Ibnu Sina menemukan dasar-dasar psikologi modern. Ia mempelopori psikologi fisik, psikosomatik, dan neuropsikiatri. Dari semua gagasan Ibnu Sina, ada beberapa kontribusi penting yang dilakukannya bagi manusia. Salah satunya yaitu penemu teori penularan tuberkulosis atau TBC. Ia pertama kali mengemukakan teori penularan virus TBC dan efek placebo. Awalnya teori ini diragukan oleh ilmuwan barat. Namun semenjak ditemukannya mikroskop, dunia barat mulai mengakui teorinya. Karya terbesar Ibnu Sina yaitu kitab Al-Qanun fi Tibb atau Canon of Medicine. Kitab ini menjadi referensi di bidang kedokteran selama berabad-abad lamanya. Berbagai universitas menjadikan kitab tersebut sebagai bahan rujukan sejak abad ke-17. Seperti misalnya Sekolah Kedokteran Montpellier dan Louvain. Al-Qanun merupakan kitab kumpulan metode pengobatan purba dan metode pengobatan Islam. Seiring dengan kebangkitan gerakan penerjemahan pada abad ke-12 Masehi, kitab Al-Qanun diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Satu lagi karyanya yang terkenal yaitu The Book of Healing atau Kitab Penyembuhan. Dengan banyaknya sumbangsih dalam bidang kedokteran, penulis barat telah menganggap Ibnu Sina sebagai bapak ilmu kedokteran. Berkat upayanya juga, ia menjadi filsuf besar Islam yang berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan terperinci. Suatu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat Muslim hingga beberapa abad lamanya. Meski demikian, beberapa pemikirannya juga memicu reaksi dari para teolog Islam, terutama terkait gagasan adopsi teori neoplatonismenya yang membedakan antara Tuhan dan ciptaannya. Sisa kehidupan Ibnu Sina pun lalu dihabiskan untuk urusan negara dan menulis. Hingga pada tahun 428 Hijriah atau bulan Juni 1037 Masehi, Ibnu Sina meninggal dan dimakamkan di Hamazan. كذا اجتماع في هذا اليوم عن ننظر فيديو ابن سينا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء